Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah ma tawfiqi wala intisami illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Rabbana afrigh alaina sabran wa sabit aqdamana wa sunna ala qamil kafirin. Qala Allah ta'ala fil Qur'an Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah dengan izin dia Allah himpunkan kita pada malam ni. Dah lama kita cuti kan? Cuti PKP sampai betul kan? Lama kan? Lama cuti. Hari ini kita terus masuk kitab Muslimin dan Muslimat. Kita baca syarah kitab Jami'. Okay? Syarah dia. Kitab dia ada, yang ada kat Bulu Marah Mampau pun okey dah. Bab dia bab adab. Tapi saja nak buka buku kitab ni, kita nak tengok tuan kitab ni tulis apa. Oh, panjang ke dia tu, tak apa. Buka surat 12. Kita bacalah sikit. Kita baca. Baca dia sikit. Bab yang pertama, adab kesopanan. Adab kesopanan. Ha. Muka surat 12. Kat surat 12 dia kata, kata al-adab. Tak apa lagi kita baca. Kadang-kadang karangan ulama ni, dia ada barakah dia. Berkat tetap ada. Jangan kita kata, ni berkat tu berkat. Jangan main-main. Jangan kita remeh masalah kebaikan. Semalam kita mengaji. Benda baik-baik ni jangan main-main. Alah, apa sikit berkat-berkat. Eh, janganlah, berkat tu ada di mana-mana. Orang buat baik ada berkat. Orang soleh dia ada berkat. Karangan orang baik-baik ni ada berkat dia. Keberkatan Allah bagi. Barakah-barakah ni, macam Tok Guru ni Aziz kata, zadah. Allah nak tambah. Tambah iman dia, tambah rezeki dia, tambah kesihatan dia. Allah nak bagi. Nampak tak? Allah nak bagi. Maka kita pun bacalah karangan dia. Pasal kita nak baca, kita tak mampu. Nak tulis lagi tak mampu. Nak beli lagi jauh. Badak. Ha, jadi kita ni bacalah. Jadi dengar pun jadilah. Ni dengar pun tak mau, beli pun tak mau, kitab pun tak mau. Apa yang hang mau aku pun tak tahu. Contoh, bukan kata. Nak cerita dan nak mengata. Kan? Ha, bukan surat 12. Dia kata, kata al-adab adalah kata benda masdar. Ni bahasa Arab lah kan? Kita raikan sikit dia tulis. Masdar tempat keluar dia. Daripada aduba ataupun adiba. Dia mai adab ni, perkataan adab ni, dia mai daripada aduba dan adiba. Sikit lah. Kita tahu, oh, aduba dan adiba. Dalam ungkapan bahasa Arab, kalau orang bubuh nama dia apa tu? Adiba. Adiba. Orang ni ada adabnya orang. Dia ambil pada perkataan adab. Kalau dia bubuh nama dia Adiba, 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 tak tahu makna dah. Dia terlebih adab. Dia terlebih adab. Dalam ungkapan bahasa Arab, dicontohkan dia kata aduba ataupun adiba ar-rajul. Ar-rajul ni seorang laki-laki. Bila kita kata aduba, adiba, ar-rajul, seorang laki-laki tu penuh beradab. Bahkan buku ni dia kalau boleh dia kata, tolonglah, tolonglah hidup kita dihias dengan adab. Pasal tu ulama baca doa, Allahumma zayyinna bi'ilmi wa akrinna bi-taqwa wa jamilna bil-afiyah wal-akhlaq. Ya Allah, hiaslah kami dengan ilmu, akhlak bagi cantik, bagi elok. Ulama berdoa, ilmu dah cantik dah elok, Allahumma zayyinna bil-ilmi. Bila kau hiaskan kami dengan ilmu, tolong hiaskan dengan akhlak. Bila ilmu ada, akhlak tak ada, ayuh, dia jadi lebih pada kara pulih. Tolonglah, nampak tak? Tolonglah. Terutamanya kita yang duk mengaji manhaj yang betul ni, duk kenal Rasulullah, tolong kenai batang tubuh Rasulullah dan sahabat dia. Rasulullah dan sahabat, 13 tahun, Allah ajak kita, belum semayang lagi. Sebelum saya rapat ke, tangan di dada ke, nak guncang jari ke, belum lagi. Apa pun hang kena-kena adab. 13 tahun tu aku ajak Nabi hang
Nabi hang akidah dia, akhlak dia cantik. Satu ulama kata, orang yang ada akidah, orang yang ada akhlak. Orang yang ada akhlak, orang yang ada akidah. Tapi kalau dia kata, dia manhaj sahih, mulut kita tengok macam ayat acak. Yang ni kita tak kata akidah yang solid. Kita tengok akhlak dia saja kita boleh kata fail. You are fail. Kau tengok tentang akhlak kita. Dia tengok kita merapu duk keluar. Maka setiap kali perkataan yang keluar dari mulut kita merapu, semua zikriyat, semua benda-benda zikir yang baik-baik takkan duduk di sama kita. Imam Ghazali kata, zikir-zikir maklumat yang baik tidak akan tersemat di dada kita kalau mulut lidah kita keluar benda merapu. So make sure all these things must be careful. You all can understand? Try to understand. Pasal ni AJK baru. AJK cakap English. Boleh kan? Try kita try. Ustaz dengan apa sama. Ustaz pun lebih kurang apa jugalah. Bila apa baik, ustaz baik. Bila apa lulak, aku jadi lulak. Jadi kita kena sama-sama. Kita jangan bagi ruang kawan kita lulak. Bila kita okey, kawan kita okey. Bila kita tak okey, tak okey. Maka jadi semua jadi tak okey. Kita kena okey-okey je kah? Nak okey tu sebab nak jaga akhlak dan akidah kita. Bila yang tu terbawa-bawa, akan terbawa-bawa cakap dengan rumah tangga, dengan anak, dengan keluarga. Kita akan cakap dengan anak kita, sayang, sayang, pergi ambil sat. Punca daripada akhlak, mulut lidah tu. Tapi bila akhlak tak ada ni, ambil-ambil sat kot. Memang kita tahu lah bahasa orang Belah Pinang. Tapi dengan ilmu yang datang, dengan akhlak datang, dia jadi sentimental. Jiwa dia akan jadi elok. Pasal itu Rasulullah. Nah, itu Rasulullah. Akhlak Rasulullah Aisyah kata apa dia? Akhlak Rasulullah Aisyah kata apa? Quran yang kita baca tu, itulah akhlak Rasulullah. Jadi kita rasa malu bila kita, diri kita, kita kata manhaj aku salafus salih. Kita kena rasa malu. Pasal Quran kata, wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun. Orang-orang dulu salafus salih, hati dia macam ni dengan aku. Hubungan dia dengan aku macam ni. Pasal itu dia cantik. Wa jamilna bil akhlak. Aku cantikkan akhlak dia. Aku cantikkan akhlak dia. Aduh, bab ni dengan ustaz, dengan apa, dia kena pukul satu tamparan yang hebat untuk kita berubah dengan cepat. Tak ada masa dah kita ni. Pasal masa duk tengok orang mati. Tadi pun orang mati lah kedai kan. Nak beli makan, mati terus. Tekan, mati. Ha, nampaklah ni serangan jantung datang di mana-mana. Nanti akhir kuliah nanti dengar satu cerita serangan jantung. Jangan ke mana, masih lagi rancangan yang sama. Okay, sambung. Lama tak nampak. Maka dia kata aduba ataupun adiba ar-rajul, maksud seorang laki-laki itu penuh adab. Yang bererti laki-laki itu beradab. Okay, laki-laki itu penuh adab, baik dalam hal kesopanan dia, mahukan wawasan dia ataupun keilmuan dia. Tengok cara hidup dia, kita tengok kita seronok. Orang yang akhlak cantik ni insya-Allah kawan dia ramai. Kawan dia ramai. Pasal tu kadang-kadang pihak musuh kita, kadang-kadang penampilan dia. Segi penampilan dia, dia sebagai ustaz nampak dia title sebagai ustaz. Dia nak berdakwah pun orang tertarik dengan dia. Kalau dia sebagai seorang ustaz, tak salah ustaz pakai sulat jeans, t-shirt. Dia memang mengajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Cara penampilan sulat jeans dia dengan t-shirt, dengan tidak berkepiah, dia cakap, tak boleh masuk masyarakat kita. Tak salah. Tapi dia kena belajar masalah zuruf, uruf masyarakat kita. Kalau dia seorang doktor, dia main pakai satu macam dengan apa nama, kain plekat dan satu macam dia main dengan, kita nak yakin dia doktor pun kita takut. Ni doktor ke mana punya kalang kabut ke mana kita. Kita tak yakin dengan penampilan dia tu, kita tak yakin dia sebagai doktor pakar. Tapi kalau dia dengan doktor dengan satu macam, dengan pakai putih dia, dia bubuh yang tu yang ni, cara tu kita nampak, penampilan doktor kita yakin dengan dia. Bila dia cakap kita yakin. Kita, doktor tak, dia macam ni, yakin. Apa ada macam tu dengan ustaz pun. Dia nak mengajak kita dalam masa sama, kita tengok, alamak, semak perut nampak dia. Mulut lidah dia, cara dia, apa benda? Alamak,
nak kata ribut tak ribut, taufan tak taufan, penampilan dia, semua tu jangan dia bagi rosak. Ilmu sehebat macam mana pun nak tangkap masyarakat tu kena ada. Apa masyarakat nak? Masyarakat nak penampilan dia, akhlak dia, ilmu dia, keadaan dia. Orang nak tengok zahiran wa batinan. Itu kita jangan lupa. Nabi terkenal dengan kita baca doa zahiran wa batinan. Rasulullah terkenal segi zahir dia, wa dalam dia orang kenal dia. Penampilan kita kena jaga. Ha, penampilan kita kena jaga. Kita sunnah alhamdulillah. Kadang-kadang main semayang belakang. Aku di mana? Allahu Akbar. Di belakang dia dengan t-shirt, dengan seluar ketat nak mampu. Kalau dia pergi di Afghan, bunuh di perimbuk. Kalau kalau pergi di Afghan, dia semayang di Kabul, t-shirt kau, dia suruh ambil satu baju, tolong labuh sampai ke pungkuk punggung. Aurat, dia kata aurat. Ha, semayang duduk pungkuk, duduk tempat semayang apa? Ha, masa tu belah sana Pakistan ni, kalau dia main sini dia pakai Pakistan masa ni, dia duduk sini dia pakai soal ni t-shirt dia pakai. Dia balik sana mampu tang airport dengan tukar. Han turun macam tu, dia serkup han macam tu. Kita masuk masjid dia, kita tak pakai kepiah, di luar ni ada macam ragah dia buat pop, dia bagi Allah asap tangan depan sikit main golongan-golongan patan-patan macam jin dia pop. Dia bubuh kita terketak. Ha, nampak tak? Pasal zuruh tempat macam tu, akhlak dia macam tu. Dia tak boleh terima pasal tu orang Afghan ke belah-belah sana, dia tak boleh terima orang Melayu ni. Kalau dia terima pun kerana terpaksa. Dia nak cara dia juga. Penampilan perempuan dia memang pakai apa nama, labuh, lepas tu pakai pula dia tak mau berluah, dia tak mau ketat-ketat. Itu memang adat dia. Adat dia, kalau dia mau berkenan kita, dia ada masalah jiwa. Dia nak bawa balik perempuan tu ke tempat dia, mampu dia kena serana maki. Dia kata, nah lemak. Masa kita, kara pulai bawa balik apa ni? Zuruf tu semua kena. Penampilan kita kena. Ustaz sayang ke hampa, memang hampa pakai tak haram apa pun. Tapi kita bila mengaji adab, kita nak ikut semua. Try. Asal kita nak laksana semua ni, di dunia ni saja. Di akhirat tak ada apa dah. Nabi terkenal dengan akhlak dia kan? Kenal dengan akhlak dia, nampak tak tu penampilan kita kena jaga. Maka oleh sebab tu Tuan Kitab berkata dalam dalam kitab Fathul Bari, dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Asqalani mengatakan kata al-adab digunakan untuk menunjukkan segala sesuatu yang terpuji. Buatlah satu benda yang elok-elok bagi orang puji kita, bagi orang sayang kita, nampak tak, baik dari kita perkataan maupun perbuatan. Perkataan kita, mulut, lidah kita mengaji, cuba try the best. Ustaz dengan nampak sama-sama. Terutamanya orang rumah kita, isteri kita, anak-anak kita nak tengok bapa yang mengaji sunnah yang bertahun-tahun ni. Mulut, lidah macam mana? Kontrol kegeraman kita, kontrol marah kita. Kena, bang, you mengaji bang, sudahlah. Kita mengaji sunnah bang, awak jadi. Sabak. Nambil wuduk. Pada ai kan. Ini bukti kita sayang. Kita tolong-menolong. Tambah-tambah kalau pamai kuliah dengan suami isteri, lagi bagus. Abang kita dah dengar sama-sama, kita sama-sama bina rumah tangga kita. Sama-sama dengar. Bila kita mai keluarga, bila mai kuliah ni, keluarga ni cukup bagus. Tambah ada bina rumah tangga. Tujuan kuliah-kuliah ni semua ni nak bagi motivasi, nak didik kita. Nak kata ilmu sangat, taklah sangat. Dengan sebulan sekali mengaji apa? Sebulan sekali. Itu pun sejam. Lepas sejam baru tengok jam. Awak tak habis lagi. Dengan nak beletiak lagi, dengan nak tegok lagi, semua-semua package. Jadi kuliah ni mah dia nak baiki sikit lah. Kan? Nak harapkan ilmu ni apa, kena sungguh-sungguh buat kelas ilmu. Ni kelas ni cuma kelas motivasi seminggu sekali. Apa nak bagi kat depan ni mah, darah muda, darah apa memang bagus. Cuma nak kena layan, nak bagi satu motivasi yang baik. Motivasi yang baik. Maka kemudian dia kata, erti kata inilah yang dipakai untuk menyebut kemuliaan akhlak. Akhlak yang mulia, akhlak yang mulia kena adanya adab. Kata al-adab juga, ini pula dia kata disyariatkan. Allah memang mau. Aku mau hamba aku yang akhlak. Aku cukup suka hamba aku yang beradab ni.
disyariatkan oleh Allah Ta'ala sebagaimana penyempurnaan kenabian. Aku sendiri nak sempurnakan dia sebagai Rasulullah, dia sebagai kekasih aku, terutamanya Nabi yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku nak bagi tahu dia ni sebelum nak sempurna jadi Nabi, aku sayang dekat dia, aku kasih dekat dia. Aku kata Al-Quran kata apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya wa innaka, sesungguhnya pada diri Muhammad la'ala khuluqin azim, dekat diri dan sesungguhnya kamu benar-benar, yang kata Muhammad, kamu Muhammad la'ala, la'ala Allah kata ada dekat khuluq, benda dalaman, khuluq, khuluq, khuluqin azim, akhlak yang duk ada kat Nabi ni. Subhanallah al-azim, cukup punya kita kata besar, cukup punya bermakna, cukup yang bererti hakikat yang sunat. Dialah manusia yang beradab, dialah manusia yang beradab. Bila aku suruh atiu Allah wa atiu Rasul, apa kena ikut arahan aku, ikut kekasih aku, kekasih aku, aku sempurnakan dia akhlak, baru aku bagi hukum hakam yang tu yang ni. Bila akhlak dia cantik, dia semayang pun tak berebut. Pasal tu aku tak suka malaikat tidak akan aminkan orang yang semayang. Allah, satu malaikat pun tak main. Kau dia main, dia main slow satu, dia main slow special, ding 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 ding, slow dia main. Elok-elok dia nak angkat takbir, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dah habis orang semayang dah, dan dia baru nak semayang. Diam-diam main nak semayang jemaah, tetap Allah bagi pahala kat dia sikit pun tak kurang, macam orang semayang yang tadi mula-mula. Cantik nak Islam? Bila ada ilmu cantik ni berbuah, dia nak habis, dia nak habis. Kita main tergopoh-gopoh dengan semayang, satu malaikat pun tak suka semayang yang tergesa-gesa, semayang yang tidak ada akhlak. Tangan berebut, tenang. Semayang dia suruh main, kan Nabi kita jalan dengan sakinah, main dengan tenang, bawa jiwa yang tenang. Tuhan tak suruh berebut, Allah kabir. Malaikat tak apa, aku tak faham lah bodoh oi. Memang, memang orang yang angkat takbir ni Allah paling suka sekali, malaikat paling suka sekali. Tak mana malaikat paling suka sekali, kita tahu. Pasal tu bila ada ilmu, kita angkat takbiratul ihram, paling disukai oleh malaikat. Keliling malaikat datang berbondong-bondong mendoakan semayang untuk kita. Kita sebut lagi, sami Allahumma hamida, puluhan malaikat berdoa. Hasil kepada kita ada ilmu, oh, kita tak gopoh, kita takkan gopoh. Kita harap semua semayang kita ni didoakan oleh malaikat. Tapi bila kita tak ada akhlak, dia buat cara dia, dia buat cara daripada dia masuk zaman bom bam bom bam, Allahu akbar. Terutamanya orang yang semayang ni, Ustaz boleh tengok lah, kalau masjid surau jadi kotor ni hasil daripada ampah lah yang nak main semayang. Tapi kalau kita nak main semayang, tengok toilet punya cantik lah ni, pula ada tempat mandi pula, boleh main mandi dah. Pasang baru AJK baru, dia pasang tempat mandi bau sabun Ustaz. Macam tu dah nampak masjid. Lepas tu di luar kita nak ambil wuduk, bersih di luar. Ambil Allah mai satu dia sapu. Macam tu lah. Jaga masjid. Orang tengok masjid surau, orang tengok apa semua. Orang tengok masjid surau, tengok masuk jamban. Depan ni macam jamban. Tu semua penampilan kena jaga oi. Kena jaga sangat-sangat. Kita malu kalau kita pergi negeri sunnah, terutamanya macam Saudi, kita pergi masuk jamban dia, kita kena mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Sebelum masuk mengucap dulu. Kita kecewa, kita kecewa. Di antara Madinah nak pergi Mekah, Mekah ke Madinah nak singgah, nak singgah. Sepatutnya daripada tahu berapa puluh tahun orang nak main Mekah Madinah, apa salahnya buat macam kita tempat persinggahan yang cantik? Tempat nak semayang pun tak tersusun. Kalau main musim panas, musim sejuk, tambah kalau masuk toilet dia kena mengucap Allah ilaha illallah. Di luar tu kena mengucap siap-siap dah. Masuk-masuk Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu semua ni yang nak jadi tetamu Tuhan. Semua berebut, saya nak anda buat haji. Semua yang main yang bagi pelingkuk tu, semua nama dia tetamu Allah, umrah dan haji. Malaikat kata apa-apa main ni, ziarah ke apa, ibadah, apa-apa buat. Ni semua kita gagal akhlak kita.
ingat pasal tu, orang kata kalau nak tengok Islam pergi Jepun. Pergi Jepun kadang lepas, Allah Allah, orang duk cerita kan, beg jatuh tang sini, saat ni 10 jam kita main tang situ ada. Kalau beg ni jatuh di apa nama, di Afgan, di Pakistan, jatuh 5 minit ni, masuk minit kedua, assalamualaikum. Tu dia Pakistan. Kami semayang duduk 5 tahun Pakistan. Setiap kali kita nak semayang, kita nak semayang, kita kena ambil semua orang semayang di sana, kasut letak di depan, tak letak, letak di situ. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Macam tu punya sikap. Tapi semayang dia pun pegang azan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah 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 akbar, Allah. Dia lari mai, dia lari mai, ya Allah Tuhan. Tang situ bagus semayang dia mai. Tapi bila semayang, semua letak kasut di depan. Silap sikit je barang kita habis. Dalam masjid, dalam masjid habis. Kita tak pandai elok dia gesek depan kita, sok koyak dah. Allah habis aku. Tengok ni semua akhlak. Kadang-kadang kita kecewa dan kita nak harap bumi dia bersih. Dulu Ustaz tak tahu mula-mula lapi masjid dia Ustaz berharing. Pasal apa? Rupanya nak kencing, dia tarik sok-sok dia pancut. Pancut sepanjang dinding. Nama dinding saja mesti toilet. Dinding saja Allah berbuih-buih. Tu dia nak kata apa? Kita nak kata malu-malu. Badak. Kita dah buat kerja dakwah. Dakwah tu pasti tuan-tuan 14 hari. Contoh-contoh tak kata nak cerita. Target kita, matlamat kita tak sampai. Kita rasa malu dah, malu terutamanya kita sebut Rasulullah. Rasulullah masing-masing nak bergendang. Puji Nabi, selawat Nabi, Allah. Kita semalu. Nabi terkenal dengan akhlak dia, kan? Nabi janggut dia, dia jaga. Semat Nabi kita ni, semat dia menyemat. Ambil uduk selalu menyematkan diri. Dengan sikap ni sebab, dengan sugi ni tak lepas. Bersih penampilan Rasulullah. So kita yang nak, nak orang yang nak berdakwah, nak buat sunnah ni, penampilan tu kena jaga sikit lah. Akhlak Rasulullah tu semua akhlak Rasulullah. Akhlak mulia seperti ini pula dia kata yang dimaksudkan oleh Aisyah. Sampai Aisyah kata, nak tengok dah Quran jalan. Aisyah kata, ni ayat Quran turun. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya pada diri Muhammad tu budi pekerti yang agung, yang sangat-sangat. Apa duk kata apa ikut sunnah Nabi, apa ikut dah akhlak dia. Tu dia. Akhlak mulia yang seperti ini pula dimaksudkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, iaitu saat dia berkata akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Nak tengok Quran jalan, ha? Sahabat Nabi ni dia lurus sikit. Quran jalan, ha? Tunjuk itulah Rasulullah. Yang kata Rasulullah tu jalan tu, itulah Quran. Yang kita baca sebiji Quran tu, Nabi praktiklah hidup dia. Aduh, faham kan ni? Kita kalau nak beramal dengan kedengar Quran, macam yang Ustaz katalah. Pasal bulan ni Ustaz mengajak tafsirkan pagi-pagi. Apa dah masa masuk lah kelas tadabur Ustaz. Dah masuk sikit-sikit sebelum PKP, sebelum PKP. Dah akan masuk 15 juzuk dah. Sikit-sikit. Ayat Quran ni satu hari satu pun tak apa. Satu pun tak apa. Macam semalam kita kata, Quran kena, Quran kena. Macam Nabi, sakit macam mana keadaan pun, bila mana Allah bagi sempurna keadaan akhlak, kita tahu 89 ke ayat semua makiyah. Sikit zamadaniyah. Makiyah. Ayat-ayat yang turun di bumi Madinah tu Munawarah. Maka Nabi kita Muhammad SAW, macam mana pun malam, macam mana pun malam, sebelum dia lelap mata nak tidur, dia kenapa malam saja, dia akan cuba baca surah Al-Isra dan surah Az-Zumar. Tak pernah Nabi tinggal, kata Aisyah. Tapi kita dipraktiklah masyarakat kita surah apa nama? Surah Al-Mulk Tabarakalladhi. Kan? Termasuk sekolah ustaz sama. Ada hadis, hadis tu lemah sangat-sangat. Hadis yang confirm, hadis yang tetap, hadis yang kuat. Nabi tak pernah pisah mulut lidah Nabi dengan Quran belah malam, surah Al-Isra dengan surah Az-Zumar. Kita boleh ambil surah Isra sikit dalam tiap-tiap malam. Ini baca 5, esok tambah lagi. Kalau kita, masa kita tak mampu, memang jiwa kita tak macam tu. Nampak tak? Malam Jumaat nak suruh baca surah Kahfi, Allah ma. Dia sanggup duduk kedai kopi tu, ya Allah Tuhan, lepas
sepatutnya malam Jumaat ni tak cantik kita duduk di kedai kopi. Rasa tak elok. Di kedatangan malaikat yang luar biasa datang. Sahabat daripada malam Jumaat sampai ke Jumaat pulut masing-masing. Hari yang terbaik bagi salam seminggu. Hari lain mungkin ada excuse, tapi malam Jumaat jangan cari pasal. Otak Melayu malam Jumaat dia fikir lep. Haa, malam Jumaat balik awal. Tak ada lain otak Melayu. Takkan itulah. Otak mamak dia baik sikit. Kita dah set kepala otak kita daripada. Oleh sebab tu, ya Allah Tuhan, kita cubalah. Semua benda ni kita nak buat, memang ustaz pun tak mampu, apa pun tak mampu. Namun apa benda kita mengaji, dengan sikit tu kita buat lebih baik daripada kita meriwayat hadis yang banyak. Tiap-tiap hari hadis. Tuan-tuan hadis, tuan-tuan hadis, tuan-tuan hadis. Abdullah bin Mas'ud kata, kalau himpun perawi yang banyak sekalipun, ada ilmu yang paling baik sekali adalah ilmu yang takut kepada Allah, yang dia beramal lebih baik daripada ilmu dia meriwayatkan hadis yang begitu banyak namun tidak ada ketakutan pada Allah. Tidak ada kata Abdullah bin Mas'ud, dengan satu dia riwayat, dia cuba beramal, biar aku rasa takut pada Allah. Itu bernilai daripada kita duduk dengar hadis setiap hari, hadis hadis Nabi duduk sampai jadi perasaan kita tengi nak berbalah-balah. Akhirnya tak ke mana amalan hidup kita, nampak penampilan diri kita. Pasal tu, ya Allah Tuhan, adablah yang menjadi, dia kata, method bagi mereka yang mempelajari. Maksudnya adablah yang menjadi kita punya apa kita kata apa sini, bagi mempelajari kejiwaan, adab segala-galanya. Baik dia kata kalangan ahli, dia kata oleh jiwa maupun suluk, suluk dia kata untuk menuju Allah. Ini menunjuk orang yang jiwa-jiwa ahli, apa yang kita kata, misalnya kita kata ahli sufi ka, ataupun orang dekat akhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlak paling penting sekali, jiwa ni paling penting sekali. Kerananya dia kata Al-Safarini mengulas dalam apa nama dalam kitab dia Al-Adab, Azumal Al-Adab. Katanya adab dia kata seorang ulama, sangat macam adab seorang ulama yang mengamalkan ilmunya adalah menyucikan jiwa. Selalunya kata kita-kita adab ni dia cakap, contohnya Imam Ahmad bin Hanbal pun dia cakap, bila sebut adab saja, adab seorang ulama yang mengamalkan ilmunya. Orang yang ada ilmu paling baik sekali beramal dengan ilmu dia. Kan Nabi kata ulama ni ada tiga, betul tak Ustaz Nan? Ulama ni ada tiga. Satu ulama yang dia ada ilmu, dia beramal, masyarakat pun seronok beramal dengan ilmu dia. Yang ni ulama yang cemerlang, gemilang sampai tak terbilang-bilang, golongan mursyid. Dia ada ilmu, dia didik diri, dia didik masyarakat ni yang terbagus. Tapi ada ulama yang kedua, dia ada ilmu. Dia ada ilmu, dia didik orang. Orang terdidik dengan apa ilmu dia. Tapi dia sendiri tak beramal dengan ilmu dia. Yang ini nama ulama musnah. Yang ketiga, ilmu, dia ada ilmu. Tapi dia tak pandai untuk sampai, dia untuk diri dia saja. Ada orang ada ilmu, dia tak pandai nak bersembang. Ada orang cerdik, pandai, alim. Tapi penyampaian dia, dia punya kuliah, dia tak boleh pergi. Orang tak faham apa maksud dia nak sampai. Untuk diri dia sendiri. Bagus juga. Tapi yang paling cemerlang sekali, Allah bagi kelebihan, dia ada ilmu. Dia beramal dengan diri dia daripada orang lain. Yang inilah ulama yang beradab. Yang bagus sangat-sangat. Adab adalah seorang ulama yang mengamalkan ilmunya. Adalah menyucikan jiwa dia. Itu dia. Memperbaiki perilaku dia. Menjaga diri daripada larangan agama. Menjauhkan syahwat. Mulut lidah yang tak senonoh, dia kena berhenti. Menjauhikan syubhat. Menjaga hati. Kadang-kadang kita baca-baca bab-bab hati, hati kita pun hancur. Serta meyakini, dia kata, yang nampak ataupun yang tidak nampak. Ni apa nama dia katakan, adab yang ada pada seorang ulama dan orang mengaji pun. Imam Al-Ghazali bila sebut adab ni, tak lain dan tak bukan orang kata ilmu nafsul ijtima'i, ilmu jiwa-jiwa manusia, tak boleh siapa lawan macam Imam Ghazali. Allah bagi special pada Imam Ghazali ni, dia ilmu hati, ilmu jiwa-jiwa, ahya ulumuddin, hidup agama dalam kitab dia. Tak ada siapa boleh tulis tajuk nama dia ahya, hiduplah ilmu-ilmu agama.
Imam Al-Ghazali mengatakan akhlak mulia adalah sifat yang melekat, dia kata, pada diri penghulu para rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, akhlak yang tercela hanya akan menjadi racun dan pada akhirnya akan membinasakan. Kalau kita mengaji ilmu, kita tak akan tidak beramal dengan ilmu tu, dia menjadi kecelakaan bagi diri kita, akan dah musnah. Dah musnah. Dia musnah nampak tak? Dia akan musnah kita. Masa tu Allah Ta'ala kata, dalam Quran yang pagi tadi ayat apa ni? Wa idza aradna al Allah SWT kata dalam Quran, ambil se-Quran sikit, ambil Quran. Quran ada. Ambil surah Al-Isra sekali. Allah SWT bagi tahu macam mana golongan yang dia akan musnah, kan? Saja kita baca sikit. Ha, nampak. Walaupun ayat ni bukan ayat tu, tapi surah Az-Zumar dia mas, subhanallah. Suratul Hajj. Sedap-sedap. Tengok ayat suratul Isra. Sana tengok na. Allah Ta'ala kata apa? Wa idha aradna. Dan apabila aku berkehendak. Wa idha aradna. Bila sebut aradna, aku berkehendak. Aku sendiri mahu macam tu. Annuhlika qaryata. Aku sendiri nak sesungguhnya untuk hancur kata tu kampung tu. Wa idha aradna annuhlika qaryatan. Sesungguhnya dan apabila aradna. Ni waw ni dan, bahasa terjemahan biasalah. Waw ni dan, aradna, aku berkehendak kata Allah. Aku nak macam tu. Annuhlika, memang aku nak musnah qaryah, kampung. Bila sebut Allah sebut qaryah ni kampung, aku nak musnah kampung tu. Amarna, perkataan amarna aku perintah. Amarna di sini kita mengaji Quran, maksudnya memang aku nak musnah tu dia. Aku nak musnahkan dia. Musnah macam ni terutamanya bila Allah kata apa? Aku nak musnah, dia kata. Amarna mutrafiha. Kemewahan, kesihatan yang elok, macam-macam aku bagi. Pangkat, kedudukan, RM2, kekayaan, kemewahan, semua aku bagi. Tapi dengan semua aku bagi itu kat dia, aku bagi kat dia, fafasaku fiha. Dia rosak habis semua tu. Dia menjauh, dia jadi derhaka pada aku. Dia derhaka dekat aku. Amarna, maksud amarna, pasti aku nak hancur dia. Ulama' pesan kat kita, ulama' kata bila mana ilmu yang dilunggukkan kat kita terlalu banyak, tak beramal, takut-takut dia menjadi kecelakaan bagi kita. Kenikmatan kita ada ilmu ni nikmat. Bukan semua orang aku usung main masjid. Berapa puluh tahun kita lalu lalang, ada orang tak nampak langsung surau, walaupun surau dia dikeliling, di tepi, di tengah, betul tak? Tapi hang boleh mai, hang tak boleh sama dengan mereka. Tak boleh. Mereka ada pintu hati tutup, tapi hang aku bagi peluang, nikmat aku bagi banyak, tapi aku tak nampak hang. Jangan sama sekali amarna, jangan sama sekali aku pastikan kemusnahan hidup, mutrafiha, aku musnahkan kehidupan hang. Ini warning Allah Ta'ala. Nampak tak? Nikmat yang Allah bagi banyak kat kita. Ha? Ni walaupun kita nampak ayat ni sikit-sikit, tapi makna dia besar. Ha? Makna dia besar. Nikmat yang Allah bagi, kekayaan yang tu, yang ni semua, last sekali, fafasaku fiha, hamusnahan tadi, hamba yang derhaka pada aku. Macam tu dengan orang yang mengaji. Orang yang mengaji tak beramal dengan ilmu dia, dialah tukang tolak pintu api neraka esok ni. Pasal hang nak mengaji, nak cari popular, orang ramai, nak cari pengaruh supaya orang beli-beli produk hang. Pada hang jaga hang kan. Ah, dengan aku-aku je kena pada tu dia. Semua tu yang Allah Tuhan. Hang jangan mengaji agama aku macam tu. Allah, mampulah aku. Sebaliknya dia kata, akhlak yang tercela, yang buruk dia kata, hanya akan menjadi racun dan pada akhirnya musnah. Mengaji-mengaji akhlak dia tak baik. Mengaji. Ni kita kena ambil kiah kita lah, kan? Akhirnya tercela, akhirnya binasa.
Okay. Kita kena istighfar banyak. Apa ni bagus, sabarlah. Darah mudah kan? Darah mudah, kita sabar. Ringkasnya, akhlak mulia merupakan dikata cerminan dan dikata kesucian hati perilaku. Akhlak mulia ni lah cermin, cantik, dengar-dengar. Ha, macam Ramadan apa? Ramadan Karim, subhanallah. Tengok, ha. Allah Akbar kabira, malaikat kelemahan dan kuliah dia lain. Sementara kesucian hati dikata hanya dapat diraih dengan mujahadah. Apa nak jadi hati yang baik, ambil pen tanda, kena mujahadah. Kena sungguh-sungguh, nak jadi baik, kena sungguh-sungguh. Pasal kadang-kadang kita nak jadi baik, balik-balik rumah, abang kata, "Pera aku kenal rahang." Adama, baru aku nak start jadi baik, abang kata, "Antara saya nak tunjuk kat aku, aku punya halim, mampi bang." Kita punya geng-geng kita macam tu, kadang-kadang kita nak jadi baik. "Alah lah ni, anak tunjuk kat aku, aku kenal rahang kutu punya geng." Alamak. Memang kita kadang-kadang dulu memang lok-lok. Bila kita nak jadi baik, pergi duduklah dengan dia. "Alah, nak cakap pelan-pelan, aku dengarlah, aku kenallah siapa." Oh, kita kena mujahadah. Dulu kita menjerit kuat. Bila kita nak kuliah ni, dia punya ni turun. Sampai Nabi pun ajak kat sahabat. Bila ada dua orang, suara tu takat dua orang, sudahlah. Yang anak-anak tinggi-tinggi pasal apa? Kalau ada tiga orang, suara tu tiga orang, sudahlah. Kadang-kadang dua orang, "Apa rahang?" Satu-satu kedai dengar. Kalau kita masuk kedai kopi kan, semua kena kedai kita. Kita buat satu kuliah khas. Kita dengar kalau pakcik-pakcik dengar lagu itu dah. "Tak tahu yang mana dia. Dia pun kena tiga-tiga mati. Ada seorang tu mati, hijau. Perempuan dia mengandung. Lagi singgung. Kita tak tahu cerita pun tak. Ni yang satu lagi baru dah mati. Baru dah mati. Dah mati ni." Kelebihan orang kita ni Allah Tuhan. Kalau pemberita memang laku kita. Orang Pulau Pinang ni memang Allah bagi kelebihan. Memang Allah bagi kelebihan. Pasal tu pandai bercakap dah sekali. Duduk di sini, kena halau hidup di Sungai Petani. Pandai bercakap. Daripada 64% bangsa Melayu yang duk ada di Pulau Pinang, akhirnya duk ada tak sampai belah-belah. Pasal bijak bercakap. Kedai kopi dia punya. Semua dia punya. Last sekali, dia duk ada tak pernah. Tengok-tengok kedai kopi tak ada. Duk ada kat Sungai Petani. Inilah nasib kita. Pada Allah Akbar kabir. Maka dia kata apa kat sini? Jadi kata menurutnya, Tuan kita kata, orang yang dikalahkan oleh kemalasan. Kalau kita malas, tak mau nak berubah, habis. Kena cuba. Ustaz dengan apa pun sama. Kita main di tempat yang sama, suasana yang sama. Kita bukan datang berkeluarga. Kita semua, apa kenal ustaz, ustaz kenal apa? Kan? Kita bukan keluarga yang main daripada keluarga yang maklekat ke keluarga sahabat. Kita bina sendiri. Pelan-pelan. Orang kampung kenal kita semua, nampak tak? Namun kita cuba. Kita cuba nak jadi baik. Istiqamah dengan semayang, istiqamah dengan Quran. Nak kembali balik pada Allah. Sudahlah. Tiap-tiap hari duk dengar kematian ni dekat dah. Tambah umur macam kita ni tak lama lagi dah. Tak boleh pijau dah. Kebanyakan yang pemuda lagi. Macam kami-kami umur macam apa, Ramadan Karim, semua kita tak lama dah. Mungkin Ramadan kali ini akhir atau tak, kita tak tahu. Jadi dia pakai baju siap-siap, dia kata. "Aku pakai siap-siap. Asal aku tak tahu sama ada nak bertemu, tak bertemu. Prepare dah siap-siap. Ramadan tak boleh pakai, aku pakai baju siap-siap. Pada nak tunggu Ramadan akan datang, aku nak pakai. Takut aku tak boleh pakai." Satu benda yang prepare yang bagus. Maka dia katakan sini Allah, jadi menurutnya orang yang dikalahkan oleh kemalasan. Kalau orang tu malas sendiri, dia kata nescaya ia akan sangat berat. Kalau orang malas, kita kena cuba bangun ambil wuduk. Allahu Akbar. Aku nak pastikan sembahyang sunat witir dulu aku nak buat. Allah, witir Nabi tak pernah tinggal. Cuba buat. Tak mampu sekalipun lepas sembahyang isya, ba'diyah bagi isya, balik rumah ke sini kita latih satu rekaan. Aku tak mau tinggal witir, tak mau cuba. Try. Qabliyah bagi subuh, nak try. Jangan malas. Kalau sikap kemalasan berat bagi kita, susah. Tak boleh buat apa. Kena cuba, cuba buat. Kena rajin. Ha, kita kena jadi orang yang rajin daripada. Dalam keadaan sibuk dengan menyaga dekat belakang apa nama astaka ke? Tengok boleh main. Sikit punya orang punya beratuk yang nak mampu.
nak makan tempat dia, kita mati dulu. Orang dah mati baru nak makan. Ada orang mati tadi, ada orang mati nak makan. La ilaha illallah, hari ni berita masuk tak? Nak mati dah. Masa nak makan, mati dulu. La hawla wala quwata illa billah. Allahu. Ha, dia kata, orang yang dikalahkan oleh kemalasan sendiri nescaya akan sangat berat, dia kata, untuk melakukan mujahadah dan bersihkan jiwa. Tak boleh malas. Ustaz dan kita semua berdoa, ya Allah, bagi kekuatan bagi diri kami ini untuk bangun bermunajat padamu, ya Allah. Nafilatan fatahajjud bihi nafilatan. Kami nak bangun Tuhan, nak bangun Tuhan, merayu. Doa saja-saja saja, Allahu Akbar, bagi kekuatan kami sampai bila nanti ni. Sembang. Abu Bakar, Umar, macam inilah rayu dengan Tuhan, merintis dengan Tuhan. Boleh. Tuhan tak marah kita. Tuhan, sampai bila aku nak jadi macam ni? Aku tengah nak jadi hambamu yang soleh. Tolong Tuhan, aku nak mati lah keadaan. Kau terima aku, tolong. Aku jahat dulu betul, tapi aku nak berubah. Takkan tak mau, tak mau ubah aku. Aku sembang Tuhan. Sembang dengan Tuhan. Aku nak sungguh. Allahu aku try buat. Minggu ni tak boleh lagi. Try. Try lagi. Sampai boleh. Kita sedang berlawan dengan nafsu. Kita berlawan dengan syaitan. Adakah? Bukan senang. Bukan senang. Dia berat. Boleh hilang sikap kemalasan ni, keberatan tu hilang, ringan. Allahu Akbar. Kita sendiri rasa ayat mata meleleh. Alhamdulillah. Dia main sebab, dia main seronok tu macam. Kita semayang berjemaah, kita rasa, Ustaz, saya masuk masjid asal seronok lain. Saya duduk di rumah saya seseorang lain. Kelainan. Sampai nak lari diri nak bawa, nak semayang jemaah, nak semayang jemaah. Itu menunjukkan peningkatan, peningkatan akhlak kita. Nak jadi Abdullah, hamba kepada Allah. Ha, dia kata, hingga dia kata pada akhirnya dia akan, dia kata, menyerah diri pada Allah dan berkeyakinan bahawa akhlak yang buruk itu tidak dapat, apa nama, tidak dapat diubah. Kalau kita malas, kita berat, akhirnya akhlak yang buruk apa jadi? Sampai ke mati dia kebawa. Itu kita kena lawan, kita kena lawan. Ha? Tinggal semua benda ni. Jika memang ada orang yang berkeyakinan demikian, maka kami akan menjawab. Kalau memang akhlak peribadi yang buruk tidak dapat diubah, lalu apa gunanya nasihat dan fatwa? Kalau akhlak dia tak boleh ubah, kita bagi akhlak ke, kita bagi nasihat ke, bagi fatwa ke dia, apa pun tak. Maka Nabi SAW, apa gunanya sabda Nabi SAW kepada Mu'az? Nabi katakan, Mu'az bin Jabal radhiyallahu, wahai Mu'az, perbakilah akhlakmu. Mu'az, ha nak pergi Yaman, Mu'az. Ha nak pergi Yaman, ha nak cakap bab agama. Kalau akhlak hang tak berubah, pangan hang tak berubah, macam mana orang nak kenal hang? Macam mana agama orang nak ni? Mu'az, percantikkan akhlak hang, Mu'az. Maka Nabi kata, orang yang nak berubah daripada akhlak tak elok kepada elok, dia kena dengar nasihat, dia kena dengar fatwa. Fatwa-fatwa orang dia kena ingat. Ni semua nasihat. Malam ni nasihat kita adalah kita cuba try the best. Kalau boleh, aku cuba nak, aku kalau tak boleh buat witir sekalipun, tepat pada semayang, pada waktu dia aku nak boleh. Nak sambut tahun baru dah. Nak sambut tahun baru dah. Muharram nak main dah. Tahun baru. Berapa hari lagi? Jadi kita berazam, kita kata, insyaAllah aku nak jaga solat. Masuk saja pintu tahun baru, solat aku jaga pada masa dia. Bila solat dah cantik, kita jagalah sunat-sunat yang Nabi pesan. Kalau kita mampu buat, ialah contohnya witir, qabliyah bagi subuh. Nak. Kalau ada masa, buat duhanya. Itu dulu. Dah nampak cantik dah, kita kemas gini pula. Qabliyah ba'diyah. Sambil-sambil perbaiki yang tu, jangan pisah kita dengan Quran. Jangan pisah dengan Quran. Buka sehari apa? Masa nak tidur, ada tadabur sikit. Ambil ayat, Allah kata apa? Wala ta'lu 'alallahi. Apa? Sikit baca. Aku nak apa maksud dia? Satu ayat. Sebulan dah 30. Kalau istiqamah macam ni, insyaAllah. Sikit. Tambah-tambah kita nak baca, tengok ayat. Kadang-kadang ayat ni dia berulang. Dia berulang sampai kita pun tahu maksud dia. Dekatlah dengan Quran. Bila kita mati esok ni, paling seronok sekali jiwa orang mati, tak lain dan tak bukan, Quran akan iring dia saat
dia mati sampai dikubur, sampai titik sirat, sampai di padang mahsyar, dia takkan tinggal kita sampai dia usung kita masuk ke pintu syurga. Itulah kita hidup dengan Quran. Allah majaan Quran, jadikanlah Quran ya Allah teman hidup kami di dunia. Ya Allah Tuhan, jadikanlah Quran teman hidup kami di dunia. Tolonglah Tuhan, dan dialah teman hidup kami di kubur kami, di atas titik sirat. Dia nak masuk ke syurga, dialah. Dialah akan permudahkan semua perjalanan kami esok ni. Ha, pasal tu kita tahu, kita akhlak yang mulia ni dampingan Quran, kita try lah. Kita try, boleh tak? Hari ni sebagai mukaddimah saja di depan ni. Oh, tak habis lagi. Di tepi ni kata ringkasnya, penawar dan penenang hati adalah ketaatan. Hati kita bila jadi ikhlak, akhlak dah jadi cantik, dah jadi elok, hati dah tenang, senang nak taat pada Allah. Tuan-tuan kitab ni kata, ni Ibnu Hajar Asqalani ni, bukan ustaz tau. Ringkas je dia kata, penawar, nak bagi tenang hati apa, boleh taat kepada Allah Ta'ala, bila akhlak elok, boleh taat. Sedangkan maksiat, maksiat dia kata adalah daki dan penyakit. Selagi mana panggilan tak elok, susah nak taat pada Allah. Kemuliaan akhlak adalah tanda daripada sihatnya jiwa. Sementara penyelewengan daripada akhlak mulia, dia kata menunjukkan adanya penyakit. Nak tahu penyakit kita tak elok, Tuhan bagi kegelisahan. Kegelisahan adalah hidup, akhlak yang tak cantik. Bila akhlak yang cantik ni, kita lebih tenang, jiwa kita rasa tenang, sampai Allah kata Allah bidzikrillahi tatma'innul qulub, dengan hendak sentuh ayat-ayat Quran aku, jiwa hang kata rasa tenang. Jadi kita pun dah habis kitab ni, bulan depan insyaAllah. Jadi siapa yang beli kitab ni untung. Mukadimah dah kita baca dah. Orang yang beli kemudian pun untung juga. Baru nasihat hadis yang pertama. Apa dah? Jadi orang yang beli yang kedua ni, mukadimah tak ada, terus dia masuk terus. Untung juga. Dia masuk apa nama? Hadis yang pertama. Hadis yang pertama kita akan mengaji tentang hak sesama Muslim. Hey, kita jadi orang Islam, kita dapat 6 hak. Seronok. Bila kita jadi orang lolak, macam orang lolak, hilang 6 tu. Hilang 6 tu. Tapi kita jadi orang Islam yang mukmin, kita ni orang baik ni. Assalamualaikum, assalamualaikum. Wajib bagi salam kat dia. Tapi nampak sudah pendek satu saja. No. Assalamualaikum, cukup. Tidak ada hak salam bagi dia. Rugi. Bila penampilan kita bekas, bila penampilan kita assalamualaikum, assalamualaikum. Ha, kadang-kadang kita ambil satu kepiah betul kepala. Assalamualaikum, assalamualaikum. Allahu akbar. Pada hak orang Islam, tak ada orang Islam, ada 6 benda. Kalau kita betul-betul orang mukmin, kita dapat 6. Kalau bukan orang mukmin, hilang daripada kita 6 benda tu. Kita kena dengar apakah 6 tu? Nak tahu, nak tahu ke? Loceng pun dah bunyi. Dia kata masa dah habis, ustaz tolong berhenti. Yes, saya akan berhenti. Nampak tak? Jadi insyaAllah bulan depan, pakat-pakat apa nama dengan pengurusi baru. Cik, pengurusi baru kita kenal kan? Jadi nak order, beritahu ustaz-ustaz, saya nak order. Jangan kedekut. Mulai besok simpan duit senggit. Cukup hari, memang cukup. Kalau tak cukup, benda hari ada boleh minta. Nampak tak? Ha, insyaAllah. Yang baik semua mai daripada Allah. Salah dan silap daripada kelemahan sendiri. Kita sudahi dengan tasbih kepada Subhanakallah. Subhanallah ilaha illa anta.